Reformasi birokrasi. Apa itu reformasi birokrasi? Upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan menyangkut aspek-aspek organisasi, bisnis proses, sumber daya manusia, aparatur. Dalam realita kehidupan, birokrasi terkesan negatif dan menyulitkan dalam melayani masyarakat. Padahal para pegawai birokrasi itu dibayar dari duit masyarakat. Mari kita ubah image yang gak benar itu dengan menunjukkan pembaruan dan perubahan pada pola kerja yang lebih baik. Reformasi birokrasi adalah perubahan mindset dan culture set serta pengembangan budaya kerja. Birokrasi didasari atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi adaptif berintegritas, anti korupsi, kolusi, nepotisme, akuntabel, memegang teguh kode etik. Tujuan dari reformasi birokrasi, untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas KKN. Mampu melayani publik netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur negara. Aspek-aspek yang menjadi sasaran reformasi birokrasi, organisasi, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, kewenangan, pelayanan publik, pola pikir, budaya kerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 hingga 2025, lingkungan kerja di seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah perlu melakukan reformasi birokrasi. Ya, kemana saja yang terlibat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi? Agen perubahan, instansi pemerintah, pimpinan atau pegawai instansi pemerintah, kelompok kumpulan dari individu-individu dalam suatu instansi pemerintah yang memiliki tujuan yang sama, unit kerja di lingkungan instansi pemerintah, forum agen perubahan, tim reformasi birokrasi internal. Agen perubahan adalah individu atau kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya. Mengapa diperlukan agen perubahan? Diperlukan beberapa individu yang dapat menjadi unsur penggerak utama perubahan dan dapat menjadi contoh dalam berperilaku bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada di lingkungan organisasinya. Demikian sekilas mengenai reformasi birokrasi. Mari bersama kita dukung dan sukseskan reformasi birokrasi di instansi kita. Mari kita mereform budaya kerja dan pola pikir kita sesuai dengan nilai-nilai organisasi untuk tercapainya visi dan misi BBSDM-ESDM.